السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم ايها الطلاب والطالبه اساكم بخير وعافيه طيب الان نحن نتعلم اللغه العربيه ولكن قبل ان نبدا دراستنا اليوم هيا نبدا دراستنا بقراءه الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العليم Baik anak-anak, E, kali ini, untuk pertemuan keempat, semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Meskipun dalam keadaan seperti ini, tidak ada alasan untuk kalian bermalas-malasan belajar di rumah, dan semoga murid-murid semua diberikan kesehatan agar tetap semangat untuk terus belajar. Dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Jadi untuk materi kita kali ini yaitu tentang ala ibu yang mana artinya adalah permainan atletik. Jadi permainan atletik di sini menjelaskan beberapa kegiatan yang mana dilakukan oleh pemain-pemain atletik. Seperti contohnya. Pemain sepak bola. Apa saja yang dilakukan oleh pemain sepak bola ketika mereka itu bermain, ketika mereka ada e, sebuah pertandingan. Jadi di sini nanti ibu akan memberikan beberapa mufrodat tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pemain ketika mereka melakukan sebuah pertandingan. Ya. Nanti ibu akan menampilkan beberapa mufrodat bersama artinya pada slide powerpoint dan untuk murid-murid wajib e, menulis di buku catatan kalian e, menulis bahasa Arab mufrodat bahasa Arab beserta artinya agar yang mana nanti kalian agar mudah untuk dapat menghafalkan beberapa mufrodat dan juga artinya. Baik, di sini ibu telah menyediakan beberapa mufrodat bahasa Arab beserta artinya tentang al-laibu nariyadiyun yang mana artinya adalah permainan atletik. Untuk murid-murid wajib mendengarkan dengan teliti dan memahami tulisan yang telah ibu sediakan dan ibu bacakan. Isma'u wa yufimu Yajri ah, Menyelesaikan dengan tangkas Yal'abu bil kurroh Bermain sepak bola Yadribul kurroh bi Dia memukul bola dengan kuat Sajjalal la'ibul hadaf pemain itu mencetak gol. Wako'a alal ardi jatuh ke tanah. Al-Hakam Yusofir wasid mendesis. Kurrotal kodami, sepak bola. Yumarrirul kurroh, mengoper bola. Al-Marma target. Baik, di sini Ibu telah menyediakan hiwar atau percakapan. Untuk murid-murid wajib mendengarkan dan memahami tulisan beserta mahrajnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahmad, hal ta'rifu ta fil maidani hunaka mubaratul qurratul kodami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatan ya Ali, ma'aruf tu dalika min qabl. Hakikatan ya Sodiki, uridu an adhaba ilal maidani. Hayya bina nadhabu linu syahida mubarata kurratil qadami. Hayabina, ala fikratin, أي الفريقين اللذان يلعبان؟ الفريق من جاكرتا مع الفريق من ماكاسر، أيهما سوف تدعم؟ الفريق من ماكاسر طبعا، لن أدعم الفريق الآخر غيره، طيب هيا نشاهد أيهما أحسن. Aya, Bina. Baik murid-murid, setelah ibu memberikan beberapa contoh mufrodat tentang Allah ibu Nariyadiun, kemudian ibu memberikan contoh percakapan dan untuk selanjutnya ibu akan memberikan kalian tes tulis berupa soal-soal yang harus kalian cocokkan soal-soal mufrodat bahasa Arab yang mana kalian harus cocokkan kepada maknanya, kepada beberapa artinya. Di sini ibu akan paparkan dalam slide powerpoint beberapa mufrodat bahasa Arab tentang Allah Ibu juga artinya yang mana nanti kalian harus mencocokkannya. Sesuai dengan pasangannya masing-masing, kemudian untuk pengumpulan tugasnya nanti, kalian bisa mengerjakannya dalam buku tulis, kemudian kalian dapat memfotonya dan mengirimkannya via WA. baik jadi mungkin pembelajaran kita kali ini saya cukupkan sampai di sini jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengenal beberapa mufradat baru yang mana tentang al-ala ibu yaitu uh, permainan atletik yaitu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh atlet sepak bola saat melakukan pertandingan, dan semoga dalam pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan pengetahuan kalian, menambah hafalan kalian mengenai beberapa mufrodat baru yang baru saja mungkin saja baru saja kalian e, ketahui. Untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan membahas tentang materi ini. Tetap materi ini. Akan tetapi kita akan fokus pada Maharo Kiroa dan juga pembahasan tentang tarkibnya. Jadi pesan ibu untuk kalian semua, setelah pembelajaran pada hari ini, semoga kalian senantiasa untuk merojaal kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, hayya di dirasatana al-yaum bi qira'atid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu. Innalladina amanu wa amilu wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bisabr alim Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh